hubungi dengan orang-orang perempuan semua ni. Allah Ta'ala sebut di sini, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Ini sudah pun kita dengar dah. Belum pada ni dah. Iaitunya suruh rendah mata, jangan duduk tengok belakang. Benar-benar haram. Ini pesan kepada orang perempuan. Dan memelihara kehormatan mereka, iaitunya jaga kemaluan. Jangan jatuh zina dan buat perkara-perkara yang diharam oleh Allah. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Ini jelas-jelas dah. Ini sudah pun kita dengar dah kemarin-kemarin dulu. Iaitu hubungnya dengan perhiasan orang-orang perempuan. Iaitunya, hak boleh buka iaitunya muka dan tapak tangan. Lepas tu perhiasan pasang kakah mah. Pasang perhiasan keng peradab dia tu. Lepas tu, kalaulah dia nak tunjuk juga, maka ada orang-orang yang dia boleh tunjuk secara zahir. Tapi lebih pada tu, diharam dia tunjuk. Nanti kita dengar setelah lagi dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ayat 31 surah An-Nur. Hubungi dengan orang-orang perempuan semua ni. Allah Ta'ala sebut di sini, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Ini sudah pun kita dengar dah. Belum pada ni dah. Iaitunya suruh rendah mata, jangan duduk tengok belakang. Benar-benar haram. Ini pesan kepada orang perempuan. Dan memelihara kehormatan mereka, iaitunya jaga kemaluan. Jangan jatuh zina dan buat perkara-perkara yang diharam oleh Allah. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Ini hak jelas-jelas dah. Sudah pun kita dengar dah kemarin-kemarin dulu. Iaitu hubungnya dengan perhiasan orang-orang perempuan. Iaitunya, hak boleh buka iaitunya muka dan tapak tangan. Lepas tu perhiasan pasang kakah mah. Pasang perhiasan keng peradab dia tu. Lepas tu, kalaulah dia nak tunjuk juga, maka ada orang-orang yang dia boleh tunjuk secara zahir. Tapi lebih pada tu, diharam dia tunjuk. Nanti kita dengar setelah lagi dah. Dan hendaklah mereka menutup belahir leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Iaitunya, baju ni. Buah dada. Maksud di sini iaitunya, dada-dada orang perempuan. Kena pakai kain kelubung besar.
Jangan pakarkan ke lubang kecil. Siapa kena nampak buah dada dia. Begitulah juga pakaian pasang sikat ataupun panok nipih berbayar menarik perhatian orang-orang lelaki serupa dengan pakaian orang kafe. Ini syarat-syarat dalam pakaian ha orang-orang perempuan. Jangan siapa kau telajak dalam dia duk pakai ketak-ketak jalan belakang tu. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melekat kepada suami mereka. Ini mula-mula sekali. Maknanya hak halal di antara orang perempuan dengan orang lelaki siapa kata? Ni Tuhan atur ni so-so tertik dah. Yang pertama sekali suami. Sebab orang perempuan dengan suami dia tak ada aurat. Tak ada aurat. Suami dengan isteri tak ada aurat. Nah, yang pertama sekali pada suami mereka atau bapak mereka. Cuba kita gambar sorang orang perempuan dengan tok lelaki, dengan pok atau bapak mertua mereka. Nah. Atau anak-anak mereka, anak sungguh ni. Dia tak ada aurat tu. Bukan tak ada aurat dah maknanya hak zahir boleh buka tu bukalah. Tapi hak kena katuk supaya saya misal ni minta maaf ni tak ada sebut nyapung-nyapung dak. Kita dengan anak kita ni kita kiranya orang tino. Orang tino sebagai ibu dengan anak dia. Takkanlah dia nak pergi buka dada dia, nak pergi buka kemaluan depan anak. Ha tu. Ada juga perasaan malu-malu, tapi biasa-biasa kalau buka betih, buka dada, buka lengih, hak tu biasa ya. Dek dalam rumah tangga, nak sebab anak dengan mak. Atau anak-anak tiri mereka. Ani, anak tiri itu dikira sebagai anak sungguh. Setelah seorang tino dia menikah dengan orang jantan tu jimuk dia. Maka anak sebelah jantan, anak sebelah tino tu dinamakan anak tiri. Maka jadilah seperti anak sungguh. Nah, anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka, adik-beradik jantan. Maka boleh dia buka aurat hak zahir dia. Dan atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, iaitu anak saudara, anak nakal orang panggil hak jatuh. Atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, maknanya anak saudara tino pun boleh, tak ada apa. Atau perempuan-perempuan Islam, ini sama-sama orang tino Islam, hak zahir itu sekodar-sekodar katanya boleh buka lah. Kalau nak pakai baju tangan pandok sama-sama tino Islam pun tak ada gapo. Nah, tapi lebih pada tu ya ada juga perasaan malu. Supaya kita orang jantan sama jantan, tak okeylah nak pergi buka belaka nak pakai seluar dalam lah. Bukan dia sebab benda-benda biasa itu adalah benda haram. Nah, kita duk tunjuk aurat kita sama-sama walaupun sama-sama lelaki. Begitulah juga dengan orang-orang perempuan, sama-sama perempuan. Atau hamba-hamba mereka. Ini pada zaman dulu orang perempuan setengah-setengah dia jadi tua kepada hamba dia. Maka hamba tu boleh duk tengok ataupun tengok secara hak zahir tua dia, boleh tak ada apa, tidak dianggap sebagai aurat dak. Nah, dan ni tak ada dah hamba. Atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan. Orang tua hebat dah, tak ada. Ha, tak ada denok dah perasaan dia dengan orang perempuan. Ha, ni tak apa juga. Kalau kira zahir lah ni, yang dia kira apa yang lebih pada tu. Atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Budak kecil sangat. Dia tak ada duk perhati apa. Kalau main dia pun, dia tak ada duk perhati orang tino. Tapi dah budak yang mula besar sikit. Sepanjang budak duduk posong, posan, hati dia reti lah tu. Kadang-kadang dia itar orang-orang tino. Tu ada belakang tu. Sebab tu anak-anak kita pun kita kena beringat. Sebab dia mula besar tu fikiran dia lain, perasaan dia lain. Apatah lagi budak yang besar lebih pada tu. Duk ngaji poha, pohok. Ah, ni kena beringat. Sebab tu Nabi rakyat di dalam hadis. Anak apabila
Nabi katanya dah, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashara. Suruhlah anak kamu semaya ketika umur 7 tahun. Kalau lebih molek lagi, belum pada tu lagi, suruh hajar, latih, jadi lekat semaya. Umur 7 tahun ni, kena hajar semaya. Lepas tu, suruh godeh. Kalau sekiranya dia tak semaya lagi, umur 10 tahun. Lepas pada tu, wafarriqu bainan fil madajah. Suruh becek tempat tidur. Anak dia umur 10 tahun, jangan duduk tidur sekali dengan mak pak. Sebab dia pandar. Ni Nabi Goyak ni adalah dua tua pai budak seluruh dunia. Sampakah hari kiamat? Lagu tu lah. Bila siapa umur 10 tahun ni, dia mula mikir, mula nak ngitar, mula nak tengok benda pelik-pelik. Sebab tu budak-budak kadang-kadang poha pohuk ataupun budak besar, siapa kau khomkeun budak, khun cai budak hak rendah pada dia. Budak pohuk ni baru bunyi dalam berita orang-orang sial lah. Budak pohuk khomkeun budak poha, bermaknanya dia pandai dah pasang pet antara lelaki dengan perempuan. Apatah lagi lah ni sekarang ni dunia sekali, dunia sekarang ni dunia terjebak dengan benda-benda pasang bebas. Dan di pasang telanje, pasang buka tu buka ni dalam internet dan sebagainya. Ini dunia sekarang ni tak? Tuhan rakyat lagi, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Iaitu apa? Orang-orang tino hak pasang yang ada gelai kaki, gelai tangi. Ha tu bunyi keceng-keceng-keceng-keceng-keceng-keceng-keceng jalan belakang tu. Kalau zaman-zaman dulu sikit, kita biasa tengok orang-orang tino pasang pakai gelai kaki. Ha tu. Lah ni jarang kita tengok orang tino pakai gelai kaki. Gelai tangi tu ada lah. Tapi nak pakai, pakai lagi tak ada ke apa. Jangan duk pergi kocok ataupun jangan duk jadi bunyi ke orang. Bila dia jalan pak tu, pergi mana pergi situ sini, bunyi. Siapa ke orang pun berasa nak tengok. Eh, timuh manalah pakai gelai tangi ni, siapa keceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng. Ya orang zaman jahiliah dulu, dia buat macam pasang tu, dia nak tarik perasaan orang jatuh nak wisoncai kepada dia. Allah Ta'ala pun siapa bubuh di dalam Quran. Iaitunya, jangan duk kocok kaki. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Duk kocok kaki ataupun kocok tubuh badan dia sampai ke bunyi perhiasan yang ada pada tubuh badan dia. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Ha ni dengan secara umum, tak ada wayak kepada orang perempuan saja dak, bahkan kepada lelaki dan perempuan. Watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kalau lah biasa gitu-gitu buat benda-benda yang tak molek belum pada ni. Sebab ayat ni dia patah-patah di antara ayat 30 dengan ayat 31. Wayak kepada lelaki dan perempuan. Orang lelaki tu hai wayak tak ada panjang ni. Suruh gendoh pandangnya dia, suruh jaga kemaluan. Orang perempuan wayak suruh pandai gendoh, gendoh pandangnya mata dan jaga kemaluan. Lepas tu wayak pula huraya so aurat hak zahir dia tu boleh buka kepada siapa. Alhamdulillah. Sebab tu siapa-siapa yang tersilap, biasa ada benda-benda yang duk buka ataupun duk buat benda-benda tak baik belum pada ni, maka dia kena bertobat. Lepas tu nasihat dengan secara umumnya, orang-orang berimej terutama sekali dak, tak ada kira lelaki perempuan ni, bini siapa, tok lelaki siapa, anak siapa, ada kira duk dia dah dilalai krop ugamu, dalam likungi ugamu. Kita tak, jangan jadi reda bini kita duk pakai baju tangan pandok tubik duk luar. Kadang-kadang pakai minta maaf ni dah, hak pasang duk tengok dalam sangkum kita. Tino orang tino setengah-setengah pakai baju tangan pandok, pakai kelubung sa. Bila menaik motor peruk nampak, nampak habis lengil-lengil. Bah. Kalau kita buat tanya soalan dia, pedah gapo? Pakai kan kelubung sa.
seolah-olah katanya nak tutup sementara. Tapi dalil ni, dia selok. Nampak habis. Nampak kaki tak pakai stoking. Nampak betih dan sebagainya. Ni adalah aurat belakang ni. Tak ada kira bini siapa, anak siapa. Kalau sekiranya terjebak pasal ni, maka berdosa. Ya Tuhan, tak ada kira katanya bini tok guru ke, bini baba ke, bini ustaz, bini orang tamadah. Tak, tak ada kira. Supa belakang. Mata tahan dia kan. Kecuali darurah. Darurah maknanya ke head campaign. Waktu tak ada arah. Nah, jala-jala sepak, sepak ke selok. Waktu tak ada arah. Naik motor, pergi belaga ke ataupun pergi gelecoh. Balik motor, selok. Waktu head campaign. Nah, sebab tu kaedah dia ada. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Benar head campaign mengharuskan kara-kara yang dilarang ataupun yang disekat. Tak apa, tak ada apa. Sepengah bomoh nak pergi perubat orang sakit, walaupun orang perempuan sekalipun. Bama jatuh, orang sakit perempuan. Hatu bu, tu pun sekadar ya. Sekadar boleh. Dia perubat situ, dia kena tengok di tempat tu, maka dia harus. Sebab dalam kaedah, ada juga, iaitunya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Hak head campaign tu, diberi sekadar, hak nak perubat nak pergi buat situ, sekadar tu, bukan katanya nak cocok sejarung, pak tu kena duduk telanjir, buka habis. Itu bukan. Gitu dah. Kaedah ataupun benda-benda yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran Nabi, rayak di dalam hadis ulama, maiduk hurai, so, untuk nak jadi baik bagi kita. Cara hidup, kena dan sebagainya. Lepas tu kena pakat sobat. Sobat, terima hukum Allah Ta'ala dengan ikhlas hati dan kena sabar buat selama-lama dalam hidup. Jenis-jenis pasal ni, kalau kita buat soalan katanya, dalam hidup seorang manusia ni, orang terutamanya orang perempuan. Kalau tanya, susah tak? Nak kena duduk tutup aurat sokmu, kena duduk kelubung sokmu. Kita orang jatuh lagi, pakai baju selah ya. Pakai baju selai, kadang-kadang baju sakuk balik dalam, baju luar so, panas habis cekak. Ni kira orang jatuh ni. Pakai orang tino, Masya Allah. Berapa lapis, kena kelubung lagi, pakai stoking lagi, gotu lagi, goni lagi, Masya Allah. Sebab tu, sabar sebentar di atas muka dunia, Insya Allah akan seni di akhirat. Tapi kalau sekiranya tak sabar di atas muka dunia, duk pakai seksi, pakai mengikut turut hawa nafsu, ha tu, aurat pun tak ada katuk, bahkan orang pakak jadi congmong kepada dia, jadi pau saita bagi orang lelaki, Masya Allah, tak ada kira bini siapa, anak siapa, maka jarilah nak pergi selamat sikit lagi di akhirat. Lepas tu galiknya orang ni tekah muda-muda yang nak pasang lobby, nak karut, nak turut nafsu, nak buat gitu, nak buat gini, bertua, pak umur 40 ni, apa ni, siapa kena 10, yang mula nak kena sejik, mula nak mengaji, mula nak reti ugamu. Sebab dia tengok kawai-kawai gum mati belakang dah, weh, tinggal aku sorel lah ni. Gugu hak ngaji rung sekali, hak umur-umur lebih kurang, pakat gi belakang dah. Ha mula tu, setengah-setengah orang, tu pun mujur lagi tu. Mujur tu, hai tak ambil nyawa dia, belum pada. Tekah dia duduk, duduk tengah lobe, duduk tengah karuk, duduk tengah buat dosa. Lepas tu goliknya, hak ni minta maaf, saya sebut ni, tak ada niat katanya, hino kau ke pada. Apa boleh Nabi rakyat katanya, orang perempuan banyak masuk duduk dalam neraka. Sebab dia dua tiga kara. Yang pertama sekali, duduk dalam tu dua tiga kara tu, iaitunya aurat. Buka aurat. Lepas kalau dia kita tanya ni, misal tanya, kalau dah kita ngaji ayat pasal ni, ngaji hadis yang Nabi rakyat, orang tino tak rasa takut lagi ke? Buat soalan, tak rasa takut ke? Yang Nabi rakyat katanya, orang tino lebih ramai daripada orang jatuh duduk dalam api ni aku. Salah satunya, buka aurat. Tak terima kasih kepada tok lelaki. Lepas tu mulut dia. Yang tiga ni mulut. Pakat yang berapa belakang? Orang tino banyaknya mengupak, banyak kecik hau, banyak kara tu, kara ni, kokek-kokek.
benar sikit-sikit besar butik jagung kecil mudah-mudah jadi besar lewat panjang. Masya Allah, ini perlu kepada semua pakat-pakat jaga molek. Nah, terutamanya witi ciwit kita nak jadi betul molek ni. Allah, kena duduk sabar dengan hukum Allah Ta'ala, kena duduk dalam krop agama sampai mati. Gitulah insyaAllah kita sambung semula. Nah, ayat-ayat esok hari Jumaat ada. Esok hari Jumaat ni insyaAllah saya sedia kertas kepada kita hubungan dengan bulan Zulhijjah. Nah, sebab kalau tengok kepada samnak hak cular raja menteri perakannya hari ni hari akhir bulan Zulkaedah. Tapi tengok ke Mekah hari ni 1 Zulhijjah. Nah, saya tengok sana buka terotak cong Al-Quran di Mekah, tengok hari ni 1 Zulhijjah. Jadi maknanya raya tak sekali juga. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.